Launching perdana film Naga Bonar Reborn akan segera tayang di bioskop dan diharapkan bakal mendapat antusias penonton. Sejumlah aktris dan aktor top papan atas mengisi film yang menceritakan perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia bakal menghiasi layar bioskop tanah air. Gading Martin dan Citra Kirana berperan sebagai tokoh Jenderal Naga Bonar dan Kirana, Roy Martin, Raisa Hetapi, Delano Daniel, dan Gusti Randa ikut dalam film Naga Bonar Reborn. Film yang digarap selama 7 bulan dengan mengambil lokasi syuting kawasan Humbang Hasundutan dan Sukabumi ini menggambarkan sebuah perjalanan anak bangsa yang bercita-cita meraih kemerdekaan. Banyak hal menarik yang akan muncul dalam karakter Naga Bonar yang menggambarkan komedi suasana seperti zaman sebelum kemerdekaan. Dan yang paling menarik lagi, Puan Maharani, cucu sang proklamator, juga ikut berperan sebagai utusan pemerintah pusat yang datang untuk bertemu Jenderal Naga Bonar. Toba Dream salah satu yang kita pikirkan kita buat jilid 2 aja. Tapi setelah diskusi sama Pak Gusti dan tim produksi, kita memutuskan Naga Bonar Reborn. Apalagi kita tahu yang pertama kedua itu kan booming Naga Bonar ini, dan ini cocok untuk mengingatkan masyarakat Sumatera Utara, walaupun ini tokoh rekaan ya dari Pak Asrul Sani almarhum, ada tokoh Sumatera Utara seperti ini kocaknya dan seorang patriotik, kemudian punya nasionalisme tinggi, tapi dia juga punya kekonyolan yang lain. Nah itu yang membuat kita mengangkat film ini. Kalau target sendiri Pak untuk ini ke mana nih Pak? Kaum milenial atau ke? Kalau dari lembaga sensor film kita 13 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kalau seperti ini kan orang-orang seumuran saya ini yang tempo hari waktu pertama kali Naga Bonar ini kan. Sehingga orang-orang seperti saya ini kan anaknya udah umur 20, 22 tahun. Jadi harapan kita sama seperti film-film yang ngangkat zaman-zaman SMA tahun-tahun 80-an, 90-an itu kan biasanya juga booming. Karena dia bukan hanya sendiri yang nonton, dia sudah punya istri, punya anak. Kalau dia sama istri sama anaknya satu aja, itu udah dua. Jadi kan kita juga mengambil segmen itu, dapat segmen 40-50 tahun ke atasnya, dapat juga segmen yang 20-30 tahun ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.